Halo Travas, kembali lagi dengan saya di channel Jagapati Crew. Oke, kali ini saya akan mereview lagi hasil modifikasi dari tim karoseri Jagapati atau Jagapati Crew. Oke, teman-teman semua, gimana puasanya untuk hari ini? Lancar ya? Alhamdulillah. Kali ini kita review konten review pertama di bulan Ramadan sepertinya ya. Kita akan mereview lagi hasil modifikasi dari karoseri Jagapati, yaitu Mitsubishi Canter 125 PS dari sang Ripus Mas Yudi Poyeng dari Pring Sewu. Wih, jauh-jauh dari Pring Sewu ke karoseri Jagapati untuk membuat bak dan variasi untuk truknya. Jadi ini bukan kali pertama beliau datang ke karoseri, jadi udah beberapa truknya yang dahulu juga udah pernah dibawa ke Jagapati. Dan kali ini ada satu unitnya lagi yang dimodif atau diperbarui baknya di karoseri Jagapati. Nah, buat teman-teman semua yang baru tahu channel ini atau baru gabung, baru join, jangan sungkan-sungkan, klik tombol subscribe-nya. Nah, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar modifikasi truk dan tutorial pembuatan variasi tentunya. Jadi konsep modifikasi untuk truk Canter ini mirip-mirip dengan truk yang sebelumnya sudah pernah saya review, yang modifikasi 45 jutaan itu. Di sini linknya kalau mau nonton. Nah, miliknya Sam Arman yang dulu warna pink. Kali ini konsepnya sedikit-sedikit mirip dengan truk tersebut. Ada sedikit perubahan atau perbedaan di bagian pengaman dan cutting sticker tentunya. Kira-kira ini perbedaannya dari yang pink yang dulu sama pink yang sekarang. Langsung kita intip truknya seperti apa. Oh oke, okay. Halo mas bro semua. Kita akan review modifikasi pertama di bulan suci Ramadan tahun 2021 ini ya. Sebelum ke video, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe-nya atau tombol like-nya juga, supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten tentang modifikasi truk di Lampung, di Sumatera, di Indonesia tentunya. Oke, mas bro, kita mulai review dari depan, yaitu ada
mirip dengan trackingnya Sam Arman ya. Jadi ada sedikit perubahan di bagian pengaman yang kalau dulu itu 2 batang besar, sekarang 4 batang. Dengan konsep paten, gak ada hidrolik. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan sungkan-sungkan di like, di share, di komen, dan di subscribe tentunya. Support sampai 10k subscriber, nanti akan ada giveaway buat teman-teman semua. Sampai jumpa di kilometer berikutnya. Bang ya. Oke, siap. Bapati sukses selalu. Oke, terima kasih, mantap. Oke, hati-hati.